Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Di sini kita akan bongkar Jupiter Jet yang hilang kompresi parah ya teman-teman. Kita bongkar saja. Oke, untuk bagian ruang bakar tidak begitu amat kotor teman-teman. Kita ke arah piston. Oke, kita cek-cek bagian boring. Untuk bagian boring tidak begitu terlalu amat tergores ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat bersama-sama. Tapi ada luka-luka dikit, baret-baret dikit teman-teman. Ini. Dan di sini ada satu goresan panjang teman-teman. Cukup dalam juga. Nanti kita coba amplas untuk biaya yang lebih irit ya. Oke teman-teman, untuk bagian piston saya akan coba buka. Saya buka piston dulu. Kita lepas pinnya teman-teman, dan kita akan coba cek bagian ring piston. Kata si pemilik teman-teman, ini motor udah lama ngasap. Wow, dia teman-teman, untuk bagian ring bilas
Hancur parah, teman-teman. Hancur parah, teman-teman. Wow. Parah, teman-teman. Ini mungkin alasannya, teman-teman, mengapa hilang kompresi. Kompresinya low sekali, lemah sekali. Sampai-sampai ini motor nggak bisa nyala ya. Wow, parah. Kita coba cek piston. Hancur, teman-teman. Wow, patah, teman-teman. Untuk bagian ring bilasnya, kedua-duanya patah. Kita akan coba buka ring kompresi yang tengah dan ring kompresi satunya. Kita coba buka. Agak sedikit sulit ya, teman-teman. Nah, lepas lagi. Nah, ini dia teman-teman, untuk semua ring udah aus parah, sampai-sampai bagian ring bilas udah patah ya di sini. Wow. Hancur, teman-teman. Oke, untuk bagian piston juga luka, teman-teman. Ini dia teman-teman, luka. Oke, nanti kita akan coba carikan ini piston. Tapi sebelumnya kita cek dulu overseasnya, overseas berapa. Wow, ekstrim teman-teman. Dan mungkin untuk agar lebih baik, ini piston gak layak pakai lagi ya teman-teman. Kita akan coba cari nanti, langsung kita ganti nanti. Kita coba cek pistonnya, kita cari nomor overseasnya ya. Kita gosok-gosok dulu. Kita cari teman-teman. Untuk nomor overseasnya di sini nggak kelihatan ya teman-teman. Apa mungkin ini masih standar? Saya akan coba bersihkan lagi. Iya, emang benar-benar teman. Ini memang piston masih standar ya. Nah, masih standar teman-teman. Gosok lagi untuk lebih memastikan ya teman-teman. Oke, masih standar. Nah, dapat dipastikan teman-teman, ini piston masih persis nol ya, dalam arti belum di coulter. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman, kita berjumpa kembali di episode perakitan. Oh, insya Allah nanti saya akan videokan
Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.